Adalah saudara dari rahim ibu pertiwi, diterpa oleh gelombang, dibesarkan zaman, di bawah tiang bendera. Kita pernah bersama dari cerita yang ada, kita pernah saling menjaga, yakin dalam melangkah, lewati badai sejarah. Jadi alhamdulillah hari ini saya hadir di kirab 1000 pusaka, tapi saya pikir ini masih ada pusaka-pusaka yang lain yang luar biasa ya, yang belum diluncurkan. Jadi subhanallah hari ini saya hanya mengapresiasi bahwa ini adalah peninggalan dari orang tua kita. Ini berarti kita memegang ini tidak ada maksudnya kemana-mana, tapi kita bagaimana ingin menyampaikan ke masa depan bahwa ini yang diwariskan oleh leluhur kita kepada kita semua. Jadi saya merasa berterima kasih, beruntung berkumpul dengan teman-teman pelestari ini, jadi luar biasa. Mungkin sedikit kontroversi, teman-teman bilang, wah syirik awal, insya Allah enggak semuanya, kita semua juga mengedukasi masyarakat semuanya, enggak ada yang kaya begitu. Tapi yang ini adalah benar-benar bahwa kita, siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan apa yang menjadi peninggalan dari dulu kita. Kita lihat satu misalnya nih, ya. Kemarin aku jalan ke Palestina, ke Ottoman, ke Turki juga, kemudian ke Jordan, kemudian ke Syria juga. Saya lihat bilah-bilah pedang di sana. Ini ternyata punya Nusantara, ini punya kekhasan, punya keunikan ya. Dari bentuknya, cara penempaannya. Jadi subhanallah kita punya sebegitu imajinatif para penempa kita di masa lalu untuk membuat bilah-bilah senjata. Subhanallah luar biasa. Saya keliling ke seluruh dunia untuk, karena saya pecinta senjata tajam ya, saya coba kumpulkan bilah-bilah, hanya ingin tahu bahwa alangkah bagusnya yang ada di Nusantara ini, alangkah hebatnya, alangkah berwarnanya. Di sini bermacam-macam, kalau di apa ya, kalau saya sebagai seniman, sebagai orang budaya melihat betapa variatifnya inspirasi yang datang kepada kita semua. Dan ini harus sampaikan pada orang banyak, ini. Tanpa menggunakan esensi yang apa, ketakutan orang pada nanti jadi syirik, jadi enggak, nanti bisa dijelaskan. Ini kita belajar tentang bilah, belajar tentang besi, dari batu bintang, dari batu yang ada di sungai, dari besi yang ada, besi bintang, kemudian besi sungai, besi laut, besi gunung, besi yang istilahnya para penempanya membuat dengan tidak merusak alam. Sedangkan kita sekarang untuk membangun suatu, kita harus merusak alam di mana-mana. Subhanallah, luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan acara ini tetap berlangsung terus. Banyak kali lagi dan lagi. Dan yang terpenting mempererat kita, bersatu kita menjadi saudara. Kita punya saudara baru, teman baru, kita bisa. Ayo, apa yang bisa kita buat untuk negeri ini, insyaallah. Ayo, apa yang bisa kita buat untuk anak cucu kita di masa depan. Ya. Apa yang bisa kita buat untuk anak cucu kita di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Tad. Terima kasih. Oke. Thank you.
Tá, tá, tá. Ok. Ok.